Selanjutnya berita acara pemeriksaan saksi Rujiah alias Ijah untuk kedua terdakwa yang mulia Ferdi Sambo dan Terawa Putri yang diberikan pada hari Senin tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022. Rujiah alias Jiah, tempat tengah lahir Wonosobo 1976, pekerjaan asisten rumah tangga. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo sejak bulan Januari 2020 serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten rumah tangga adalah mengurus anak-anak dari ibu dan Bapak Ferdi Sambo seperti menyiapkan pakaian anak-anak, memandikan anak Ibu Putri Chandrawati, menyiapkan makanan dan kebutuhan anak-anak Ibu Putri Chandrawati. Kemudian saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai RT untuk rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3, nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab saksi bekerja sebagai ART adalah lebih fokus mengurus dan menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka, yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan, yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Chandrawati biasanya menyiapkan sendiri, namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdi Sambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden.